Resolusi saya di tahun 2023 bisa punya kesehatan yang lebih baik, bisa atur waktu buat olahraga supaya lebih sehat, bisa punya finance yang cukup baik supaya anak-anak bisa sekolah sampai selesai. Kalau resolusi saya untuk kantor 2023 cuma ada dua. Saya berharap ada yang viral. Yang kedua, saya mau beli gedung baru. Resolusi 2023, yang pertama harus kurus. Soalnya udah mulai sesek, mungkin udah umur juga, jadi udah cepet capek. Dan ada satu hal yang pengen banget dibeli, ya Tuhan tahulah, jadi aku gak usah ngomong. Ada sesuatu hal yang harus aku punya di tahun 2023. Nah, itu untuk yang aku sendiri. Kalau yang untuk Cika, mudah-mudahan kedepannya semua konten yang ada di JK bisa menghasilkan. Bisa ada yang viral 1, 2, 3, lebih, pokoknya lebih dari 1 deh gitu. Sehingga kedepannya kesejahteraannya untuk semua karyawan JK dan untuk JK sendiri bisa lebih baik. Oke? Resolusi saya di 2023 adalah 1, makin ganteng. Yang kedua, makin sehat. Yang ketiga, mau produksi kurang lebih 5 album. Itu aja deh, ya. Amin. Resolusi gue di tahun 2023, semoga gue bisa turun 10 kilo. 10 kilo, terus bisa punya pola hidup yang sehat. Terus mau punya saham. Asik, tahun ini mau punya saham. Minimal 30 juta sih. Ini resolusi kan? Boleh bebas. Terus semoga bahagia terus. Sakit hatinya dikit aja, enggak kayak tahun ini. Tadinya emang rada-rada mengset sih kita ya. Terus semoga JK Record punya 1 juta subscriber. Yeay! Happy New Year. Halo, resolusi saya 2023 adalah semoga saya semakin baik hati dan tidak sombong. Terus untuk JK Record, semoga karya-karyanya semakin dikenal dan jaya selalu. Makasih. Resolusi saya di 2023 itu menjadi pribadi yang lebih baik. Terus saya juga harus lebih bekerja sama lagi dengan tim. Lalu saya akan berusaha untuk tidak menghambat pekerjaan ataupun tim-tim yang lain dan perusahaan. Saya juga harus lebih punya semangat kerja yang lebih tinggi. Resolusiku di 2023 yaitu semoga dunia semakin membaik dan kita semua selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Selamat tahun baru! Resolusi 2023. Ada apa di tahun 2023? Banyak sekali yang harus kita kerjakan dan apapun yang ada di tahun 2022 itu adalah pelajaran buat kita sendiri dari kesalahan, dari apa kekurangan kita semua. Kita harus tingkatkan kembali di tahun 2023. Kita harus jauh lebih baik lagi dari 2022. Hidup resolusi. Halo semuanya, resolusi aku di 2023 ini semoga aku, kamu, dan kita semua bahagia selalu. Terima kasih. Resolusi saya untuk JK Records di 2023 adalah tentunya JK Records jauh lebih baik lagi di masa depan dengan kepimpinan Pak Nyu dan Bunda Winda dan semua tim yang keren dari JK Records. Ada tim digital dan tim produksi yang mantap. Pasti bisa membawa JK Records masuk ke dalam jajaran major label yang jauh lebih keren lagi di 2023. Dan tentunya yang saya harapkan, saya
pribadi sebagai tim dari JK Records bisa semakin kompak dengan tim yang keren-keren ini dan belajar banyak dari mereka yang luar biasa. Resolusi 2023 apa ya? Berhubung saya orangnya suka belok-belok, mudah-mudahan sih nggak belok-belok lagi. Terus apa ya? Nggak males. Terus ya makin rajin sih. Nggak suka leha-leha dan cepat menyelesaikan kerjaan itu aja. Dan semoga semakin lebih baik. Amin. Resolusi saya di tahun 2023 nanti, saya ingin jadi pribadi yang lebih baik dan mau mengupdate diri. Untuk JK Records, semoga di tahun yang akan datang menjadi lebih baik, kerjasama timnya lebih bagus. Resolusi di tahun 2023, semoga lebih konsisten melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan positif. Terus yang kedua, semoga bisa mendapat kesempatan lagi buat ikut komunitas sosial, jadi pengen kerja sambil ikut komunitas. Terus yang ketiga, lebih banyak menabung uang, bukan harapan-harapan. Terus yang terakhir, buat JK Record, ya intinya cuan, melakukan hal kecil tapi dampaknya besar gitu. Semoga di tahun 2023 nanti bisa jadi lebih baik lagi, terus masalah dan kesalahan yang ada di tahun ini bisa diperbaiki dan gak akan terulang lagi di tahun berikutnya. Terus bisa turun 5 kilo minimal, sama mungkin bisa beli motor, itu aja. Thank you. Resolusiku di 2023, semoga planningku di tahun kemarin, diet itu tercapai. Terus yang kedua, semoga lebih bisa meminimalisir pengeluaran. Terus yang ketiga, bisa investasi. Terus bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Semoga di tahun 2023 ini menjadi lebih baik, khususnya buat saya pribadi, orang-orang sekitar kita. Untuk JK Record, semoga makin maju terus, rezekinya lancar terus buat beli gedung baru. Apalagi ya kira-kira? Udah deh, itu ya. Semoga, oh ya, semoga pacar aku yang sekarang nikahin aku. Gak bohong. Iyalah harus. Sekarang hei. Resolusi 2023. Kamu nanya. Bercanda-bercanda. Resolusi 2023 gue, yang pertama, gue pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus yang kedua, biar bisa memanajemen waktu dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, bisa memanajemen uang dengan baik. Penting tuh, kalian juga harus rajin menabung ya. Terus untuk JK nih, untuk JK 2023 bisa lah ya 1 juta subscriber. Oke? Okay? Mantap. Sip. Resolusi 2023 apa ya? Pengen memiliki etos kerja yang lebih efektif dan mempunyai progres yang pasti. Terlebih tidak ingin menjadi beban di tim dan perusahaan. Terima kasih dan selamat tahun baru. Resolusi tahun 2023 buat saya menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Menjadi bapak yang lebih baik, menjadi sahabat yang lebih baik, menjadi seorang anak yang lebih baik, menjadi karyawan yang lebih baik, menjadi semuanya yang lebih baik dari tahun yang lalu. Amin. Ya mungkin itu saja dari saya. Nggak ada tambahan yang lain-lain. Mudah-mudahan saya bisa mendapati seperti itu. Amin.